بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخنا جمال فريحان قال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى إن هذا العلم أي الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم وقال محمد بن حاتم المظفر رحمه الله تعالى إن الله أكرم هذه الأمة هذه الأمة وشرفها وفضلها بالاسناد وليس لاحد من الامم كلها قديمهم وحديثهم اسناد قال ابن سيرين رحمه الله تعالى وكان في الزمن الاول لا يسالون عن الاسناد فلما وقعت الفتنه سالوا عن الاسناد لكي ياخذوا حديث اهل السنه ويدعوا حديث اهل البدع والتالي وقال لما وقعت الفتنه قالوا سموا لنا رجالكم Allahumma Abdullah bin Mubarak, matal ladzi amra dinihi bila isnadin, kama thal ladzi yartaki sataha bila sullami. Imam Ibnu Sirin rahimallahu taala ya, beliau ini diriwayatkan merupakan satu perkataan atau riwayat beliau athar kata beliau inna hadzal ilma dinun ilmu ini merupakan din artinya ilmu sunnah hadis adalah ilma ilmu itu maksudnya Al-Qur'an dan sunnah dan hadis din ilmu hadis ilmu sunnah itu adalah merupakan agama maka kewajiban bagi kita ya sebagai seorang muslim adalah kata beliau fanzuru amman ta'khuduna dinakum hendaklah kalian memperhatikan cek and recheck dari siapa kalian mengambil agama kalian ini artinya perjalanan rahmatullah Allah ya bahwasanya kita dituntun diarahkan oleh para ulama a'immatus salaf minal mutaqaddimin dari zaman dulu sampai hari ini di dalam belajar menuntut ilmu itu adalah ikhtiarus syukh. Jadi baik. adalah memilih guru. Itu adalah merupakan kewajiban dalam menuntut ilmu, memilih. Memilih dan memilah. Artinya check and recheck gitu. Bukan asal belajar saja harus kita mengetahui seorang guru itu gimana akidahnya bagaimana manhajnya bagaimana baca Jemaah, Allah ini kalau dipraktekkan oleh orang zaman sekarang baca rahmatullah ya yeah. betul, betul dipraktekkan oleh dia tersaring dan tidak akan banyak orang duduk dengan alul Adakan banyak orang menghadiri ceramah-ceramah ya. Yeah? Ceramah-ceramah daripada ustaz-ustaz bid'ah. Ustaz-ustaz yang membolehkan suruhnya boleh dan yang tidak boleh. Ustaz-ustaz yang pemikiran-pemikiran teroris. Membolehkan bom bunuh di diri.